klub raksasa Liga Spanyol Real Madrid bersiap untuk memboyong Victor Osimhen, tetapi Napoli memasang harga tinggi kepada para klub peminat. Victor Osimhen muncul sebagai striker ramai peminat karena permainan agresif di depan gawang lawan. Tim-tim elit Eropa mulai dari Real Madrid, Chelsea, Manchester City hingga PSG mengejar Osimhen. Pemain berusia 24 tahun ini menjadi komoditas panas jelang bursa transfer musim panas dibuka. Real Madrid pun dikabarkan bersedia untuk merogoh kocek dalam untuk menebus Osimhen. Pasalnya, Los Blancos perlu melakukan permajaan skuad terutama di posisi penyerang. Karim Benzema yang didapuk sebagai striker utama kini sudah menginjak usia 35 tahun. Angka 170 juta euro atau sekitar 2,7 triliun menjadi klausul pelepasan Osimhen. Maklum saja, Osimhen memang bisa menjadi prospek jangka panjang bagi klub yang ingin merekrutnya. Ditambah lagi, Osimhen telah membuktikan bahwa dia sudah siap untuk mentas di level tertinggi sepak bola Eropa. İlkay Gündoğan kemungkinan besar berpisah dari Manchester City di akhir musim nanti. Pemain berusia 32 tahun itu sedang memantapkan hati untuk berlabuh ke Barcelona. City sebenarnya enggan melepas Gündoğan dengan gratis di akhir musim nanti. Negosiasi pembaruan kontraknya semakin intens sejak pertengahan musim lalu. Hanya saja, menit bermainnya yang tidak stabil di City membuatnya berpikir dua kali untuk bertahan. Barcelona sendiri sudah lama mengincar gelandang asal Jerman tersebut. Jika demikian, Blaugrana bisa mendapatkan servis Gündoğan secara gratis di musim panas. Barca sudah menyiapkan kontrak untuk Gündoğan jika sang pemain benar-benar pindah ke Camp Nou. Laporan yang sama menyebutkan durasi kontraknya adalah 2 tahun. Menurut laporan yang sama, Gündoğan meminta jaminan menit bermain sebelum memantapkan hati bergabung dengan Barca. Jaminan ini bisa diberikan oleh Barca sebab di akhir musim 2022-2023 kontrak gelandang utama Sergi Busquets akan berakhir. Gündoğan sendiri tidak jadi satu-satunya pemain Manchester City yang diminati oleh Barca. Ada satu pemain lain yang diincar, ia adalah Bernardo Silva. Tidak seperti rumor transfer Gündoğan yang sudah mengarah ke sinyal positif, Silva masih abu-abu. Klub Merseyside Liverpool dikabarkan mengungguli MU dalam perburuan gelandang Chelsea Mason Mount. Setelah lulus dari akademi Chelsea, Mount kerap mengisi lini tengah skuad utama The Blues. Ia bisa mendapatkan kesempatan bermain berkat pengalamannya bermain di VTC dan Derby County. Mount sejauh ini telah membantu Chelsea meraih 3 gelar juara, salah satunya gelar Liga Champions musim 2020-2021. Akan tetapi, belakangan ini masa depan Mount menjadi tanda tanya sebab kontraknya di Chelsea berakhir pada 2024 mendatang. Mount bisa disebut bisa saja cabut dari Chelsea pada musim panas 2023. Ia lantas dikaitkan dengan beberapa tim, salah satunya Manchester United. Bahkan Setan Merah disebut serius mengincar Mount. Selain Manchester United, kabarnya Mason Mount juga diincar oleh Liverpool. Peluang The Reds merekrutnya pun dikabarkan cukup besar. Kini ada kabar baru terkait ketertarikan Liverpool pada Mount. The Reds disebut berada dalam posisi terdepan dalam perburuan pemain 24 tahun tersebut. Laporan ini disampaikan oleh Football London. Mereka mengklaim Liverpool menyiapkan tawaran untuk Mount pada musim panas 2023 nanti.